Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 10 atau Filmora X, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk menyisipkan gambar ke dalam video dan juga menambahkan animasi ke dalam gambar tersebut. Dan kemudian panduan akan kita lanjutkan dengan cara untuk menambahkan watermark ke dalam video dengan menggunakan Filmora 10 ini. Bagi Anda yang tertarik, Anda bisa langsung melihat panduannya berikut ini. Seperti biasa, kita masuk ke dalam Filmora 10 dan kemudian import footage dan tarik footage ke dalam timeline. Saya sudah pasang footage ini. Dan kemudian nanti saya akan tambahkan semacam gambar ilustrasi ya. Jadi bisa keluar gambar ilustrasi dan Anda bisa gunakan itu untuk project-project video Anda. Caranya sama. Pertama-tama silakan Anda letakkan di mana gambarnya mau muncul. Saya mau munculin di sini dan kemudian import gambarnya. Gambarnya diimpor. Saya sudah pasang gambarnya di sini. Kemudian saya tarik aja ke dalam timeline. Saya letakkan di area yang saya mau dan kemudian ini untuk ngatur durasi nih. Ini untuk ngatur durasi. Durasi lama tampil gambarnya dan kemudian kita klik gambarnya dua kali. Nah, karena ada seperti ini, kemudian ini kita kecilkan. Oke, kita atur posisinya sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Dan kemudian ini kalau ini mau dimiringin ya seperti itu. Kita ya. Oke, kemudian atur ya. Dan kemudian kita klik OK dan kita preview dulu sebentar untuk melihat hasilnya, kita preview. Nah, keluarkan gambarnya kemudian hilang dan kita akan tambahkan sedikit efek, klik di sini dan kemudian kita ambil animation. Kita nggak akan gunakan animasi apa namanya ini, kalau ini animasi custom kita akan bahas ini di lain kesempatan. Sekarang kita turun dulu ke bawah, kita gunakan preset motion ya, kita gunakan preset motion, diklik. Kita turun ke bawah. Nah, di sini ada efek-efek yang bisa Anda pakai. Misal saya pakai boom di sini, klik dua kali. Oke, dia keluar. Kita coba preview. Nah, jadi enak kan? Stop, hilangnya jadi enak, masuknya jadi enak ya. Jadi kelihatannya lebih bagus. Kita coba preview dari depan. Oke. Dengan cara mudah dan cepat seperti ini, Anda sudah bisa menambahkan gambar di dalam Filmora 10. Silakan Anda gunakan untuk kebutuhan Anda. Anda juga bisa pasang watermark. Tentu saja kalau pasang watermark itu, ini saya hapus dulu ya. Watermark itu Anda ambil watermarknya di sini. Ini contoh nih watermark ya. Kemudian footage apa durasinya disamakan dengan footage, klik dua kali. Dan kemudian ini kita atur mau tampil di mana gitu ya. Ini anggap aja ini logo watermark, anggap aja itu seperti itu. Kemudian Anda masuk ke bagian image di sini. Kemudian bagian composite. Kemudian opacity-nya diturunin ya, di bagian compositing opacity-nya diturunin. Nah, jadi kayak ini nih. Ya jadi apa namanya? Jadi transparent, agak transparent, jadi warna background-nya kelihatan. Oke, tinggal klik OK dan kemudian kita coba preview. Kira-kira demikian cara untuk menggunakannya di dalam Filmora 10. Silakan Anda eksplorasi lagi dan Anda aplikasikan ke dalam project-project video Anda. Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini, silakan subscribe ke dalam Simple Channel. Buat yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya. Peace!